Pemesa, ayo. Arijan dengan kambing merah. Sudah ini mulai. Selamat siang teman-teman. Ini merupakan segmen satu dari Opiolit. Di mana? Keras suara. Di mana terdapatnya mitologi batu kambing merah dan juga Rijan. Ini identik dengan laut dalam. Jadi kalau Rijan merupakan sedimen pelagik, kalau batu kamping merah ini masih kontroversi. Jadi bisa dilihat ini merupakan singkapan dari batu kamping dan juga rijang yang mempunyai kedudukan yang sangat sangat tinggi atau di atas 60 derajat. Di sini juga terdapat sinklin maupun antiklin dan juga ada dragpole. Bisa dilihat di sini, ini merupakan satu singkapan yang bagus dan memiliki umur yang berjuta-juta tahun akibat hasil tumbukan lempeng subduksi sehingga dia tersingkap, terangkat dan tersingkap di permukaan seperti yang Anda lihat ini. Ini merupakan singkapan litologi dari rijang dan juga batu gamping merah. Di sini masyarakat lokasi menggunakan menggunakannya sebagai untuk pariwisata dan juga mereka menjuluki ini adalah batu pok. Daerah, nama daerahnya? Daerahnya adalah di Kamasan. Seperti yang Anda lihat di sini. Oke. Okay. Oh, batu pok akhirnya. Salam geologi. Sekarang kita lagi di, yang seperti Mas Royce bilang, kita sekarang lagi di sekueng ofiolit nomor 1, yaitu berupa sedimen pelagik. Di mana di sini bisa di zoom in, yang ini rijangnya, baru kamping merahnya di sini. Ini merupakan endapan hasil darat menurut Pak Prof Asikin, dan kamping merahnya yang masih belum tahu karena di pelagik cuma harus dapatnya rijang, tapi kebetulan ini dapatnya kamping merah. Tapi ini sangat bagus outcropnya. Saya selama datang hampir sudah 6 kali, tapi baru pertama kali ini saya menemukan yang di Watu Po, yaitu singkapan yang tegak mengidentifikasikan bahwa di sini zona sesar naik atau zona akresi, di mana di zona-zona akresi terdapat sesar-sesar naik. Makanya batuang yang dari laut dalam dengan yang metamorf tersingkap di tersingkap di permukaan yang seperti kita lihat ini. Ini adalah yang saya bilang tegak lurus, artinya tekanannya besar dan sehingga batuan yang dulunya terendapkan secara horizontal sekarang menjadi vertikal. Ini membutuhkan daya tekan yang sangat kuat. Yang lagi di zoom itu rijang dengan kamping merah. Mungkin bisa di deskripsi. Dari saya Domingus Lopez. Salam geologi. Liputannya sekian.